Pemirsa, persiapan Partai Perindo menuju pemilu 2024 terus dilakukan. Tidak hanya aktif dalam berbagai program sosial, Partai Perindo juga memperkuat struktur kepengurusan dengan merekrut tokoh-tokoh ternama di tanah air untuk bergabung. Partai Perindo terus bermanuver menuju pemilu 2024. Salah satunya dengan aktif mengajak dan menerima tokoh-tokoh atau siapapun yang ingin bergabung membesarkan Partai Perindo. Setiap pekan, Partai Perindo menerima kedatangan sejumlah tokoh terkenal di Indonesia untuk bergabung dan membesarkan partai pimpinan Hari Tanu Sudibyo ini. Setiap hari Jumat kita merilis, menerima, dan Pak Ketua Umum melantik tokoh-tokoh yang bergabung dengan Partai Perindo. Jumat dua pekan yang lalu ada Dr. Ferry Kurnia Rizkiansa atau yang lebih akrab dipanggil Kang Ferry, Komisioner KPU RI 2012-2017. Lalu kemudian juga hari Jumat yang lalu, baru saja dua hari yang lalu, sekitar dua hari yang lalu Mbak Fani, juga Mas Tama Langkun. Bergabungnya sejumlah tokoh terkenal ini akan membuat Partai Perindo semakin percaya diri dalam mendapatkan hasil yang terbaik di pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.